New Zealand. Mungkin kamu tidak asing dengan kata-kata ini, atau kita orang Indonesia menyebutnya dengan Selandia Baru. New Zealand memiliki landscape geologis yang sangat mempesona, serta flora dan fauna yang sangat unik. Inilah yang membuat negara ini menjadi sangat menarik dan patut untuk dijelajahi. Biaya ke New Zealand itu mahal. Biaya hidup harian yang realistis untuk New Zealand bisa mencapai 100 euro atau sekitar 1,6 juta per orangnya. Wow. Jika dihitung selama 3 minggu, Anda dapat menghabiskan anggaran sebesar 2.300 euro atau sama dengan 38,5 juta per orang tanpa biaya penerbangan loh. Penginapan di New Zealand itu cukup mahal. Yang paling murah saja itu bisa mencapai 1 juta per malam. Tapi untuk menghemat biaya transportasi, teman-teman bisa memilih bus kota sebagai alternatif untuk berkeliling. Harga tiketnya itu bisa mencapai 33.000 jika dirupiahkan. Dan tiket pesawat ke New Zealand ini, kalau kita dari Jakarta, jika dikalkulasikan mulai dari 13 juta ke atas. Yang artinya tiket pulang pergi dari Indonesia ke New Zealand dan New Zealand ke Indonesia itu sekitar 30 juta rupiah. Bagaimana? Tertarik ke New Zealand? Yang pasti, dari semua harga-harga tersebut bisa dibayar lunas oleh pemandangan yang sungguh sangat indah.